Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penjaga, para guru dan para murid-murid sekalian, hari ini saya akan membuat tutorial tentang kejohanan catur peringkat kebangsaan Second Ladarian Online Chess Championship 2022. Jadi selepas tutorial ini nanti, sekiranya ada para penjaga yang anak-anaknya berminat untuk menyertai kejohanan catur ini, silalah fahami betul-betul video yang saya sampaikan ini. Okey, kita tengok dulu perihal catur ni, kejohanan ni. Ada 8 kategori. Jumlah hadiah RM6,600. Okey, ini adalah kejohanan catur yang telah berlangsung beberapa yang tahun lepas ya. Okey, program program kebitaraan sekolah permainan catur. Kejohanan catur peringkat kebangsaan. Yang pertama, maklumat program. Nama Second Ladarian Online Chess Championship 2022. Peringkat kebangsaan. Ini peringkat kebangsaannya. Okey. Pengiktirafan ialah sasaran PJSK peringkat kebangsaan daripada KPM. Tarikh berlangsungnya kejohanan ini ialah 28 Mei 2022 pada hari Sabtu. Masa 8.30 hingga 2 petang. 8.30 pagi 2 petang. Tempat aplikasi Lichess. Platform permainan catur dalam talian. Aplikasi Zoom, platform memantau peserta secara langsung. Okey, ini secara dalam talian, jadi boleh bermain di rumah sendiri ya, di lokasi masing-masing. Kedua, penganjur. Kejohanan ini dianjurkan oleh Kelab Catur Ladarian SK Cangkak Lada 2 dengan kerjasama Unit Pembangunan Bakat Murid PPD Perak Tengah. Ketiga, format pertandingan. Platform Lichess dan Zoom. Format Swiss, Lichess dan Lichess Rated. Kawalan masa 15 minit. Minta maaf ya, di bilangan pusingan 9 pusingan. Sela waktu 3 minit. Kutipan mata menang 1 mata. Seri setengah mata kalah 0 mata. Seterusnya, keempat kategori pertandingan. A, bawah 9 tahun lelaki. Bawah 9 lelaki. B, bawah 9 tahun perempuan. B9P. C, bawah 12 tahun lelaki. B12L. D, bawah 12 tahun perempuan. B12P. E, bawah 15 tahun lelaki. B15P. L, F, bawah 15 tahun perempuan. B15P. G, bawah 18 tahun lelaki. B18L. H, bawah 18 tahun perempuan. B18P. Kelima, pendaftaran peserta. A, kejohanan ini terbuka kepada semua peserta yang berumur 7 hingga 18 tahun sahaja, lahir pada tahun 2004 hingga tahun 2014. Peserta boleh bermain di kategori umurnya atau umur di atasnya. Sebagai contoh, murid berumur 9 tahun dibenarkan untuk menyertai kategori bawah 12 tahun. C, namun begitu, murid di sekolah rendah 7 tahun hingga 12 tahun tidak dibenarkan menyertai kategori sekolah menengah 13 tahun hingga 18 tahun. Peserta mestilah warga negara Malaysia. Pendaftaran kejohanan boleh dilakukan secara individu atau melalui sekolah masing-masing. Peserta wajib mendapatkan kebenaran ibu bapa dan penjaga sebelum mengisi borang pendaftaran. D, peserta wajib mendaftar dengan maklumat yang betul dan lengkap. H, penganjur hendak berhak membatalkan penyertaan peserta yang memberikan maklumat yang salah. Jadi mesti tepat, lengkap dan betul ya. Seterusnya, G, peserta wajib menyertai kumpulan telegram yang disediakan oleh penganjur untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai kejohanan. G, tarikh tutup pendaftaran pada 22 Mei 2022 Ahad sebelum jam 5 petang atau sehingga mencapai jumlah had penyertaan ditetapkan oleh penganjur. Jadi kita kena cepatlah, takut nanti
sudah hak penyertaan nih, kalau sudah penuh sudah ditetapkan. Jadi kalau lambat kita tak boleh menyertainya. J, yuran penyertaan tidak akan dikembalikan tanpa alasan yang munasabah. H, peserta yang telah membuat pendaftaran dianggap akur dan bersetuju dengan segala peraturan pertandingan yang ditetapkan oleh penganjur. 6. Yuran penyertaan. Yuran penyertaan bagi setiap peserta adalah RM10 sahaja. B. Bayaran yuran penyertaan boleh dibuat secara pukal. Sebagai contoh, slip bayaran RM100 boleh digunakan untuk mendaftar 10 orang peserta. Yuran penyertaan adalah merupakan sumbangan kepada pihak penganjur bagi menampung kos penganjuran pertandingan. Yuran penyertaan tidak akan digunakan sebagai hadiah pertandingan oleh pihak penganjur. Kita tentang yurannya. Seterusnya, gadget dan capaian internet. Peserta dibenarkan untuk bermain menggunakan komputer, komputer riba, tab dan telefon pintar. Peserta dibenarkan merakam video permainan di Zoom menggunakan kamera laptop, webcam atau kamera telefon pintar. Peserta dibenarkan untuk menggunakan capaian internet yang disambungkan melalui kabel Wi-Fi atau hotspot. Peserta bertanggungjawab memastikan peralatan bagi keperluan pertandingan berada dalam keadaan baik. Dan penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang isu melibatkan keputusan berpunca daripada masalah gadget dan capaian internet yang lemah. Jadi tidak akan bertanggungjawabnya. Jadi kita mesti perlu pastikan capaian internet kita tidak pelan ya. Okey, pakaian semasa bertanding. Peserta wajib memakai pakaian yang sopan. Walaupun hanya secara online, kita perlu juga tata susila ya. Peserta digalakkan untuk memakai pakaian yang berada di sekolah masing-masing. Digalakkan yang ada berlencana pada t-shirt ke kan. 8. Jadual pertandingan. Pihak penganjur berhak untuk mengubah dan meminda jadual untuk menampung jumlah penyertaan terakhir yang diterima atau untuk memastikan kelancaran pertandingan. Berikut adalah perancangan jadual pertandingan. Okey, kita boleh tengok nanti ya, tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak semua boleh tengok dalam video saya nanti. Boleh tengok ulang-ulang ya. Bawah 9 tahun lelaki, bawah 9 tahun perempuan, bawah 12 tahun lelaki, bawah 12 tahun perempuan, bawah 15 tahun lelaki, bawah 15 tahun perempuan, bawah 18 tahun lelaki dan bawah 18 tahun perempuan. Ini masa dan ini tentatifnya, iaitu pusingan-pusingannya. Okey, seterusnya panel kejohanan. Penganjur akan melantik ahli panel kejohanan bagi menilai sebarang aduan dan membuat keputusan berkaitan pelanggaran peraturan pertandingan. Okey, tuan-tuan boleh baca semua ni. A, B, C, D, E, F dan G. Keputusan akhir ini pun. 11. Peraturan pertandingan. Tuan-tuan dan puan-puan juga diingatkan anak-anak ataupun peserta mesti mengikuti peraturan pertandingan telah ditetapkan oleh pihak penganjur ya. A, B, C, D semua tu tuan-puan, anak-anak semua boleh baca ya. Baca dahulu sebelum kita mengikuti pertandingan itu nanti supaya tidak melakukan kesalahan. Sebab sekiranya ada sedikit kesilapan atau kesalahan, mungkin akan didenda ataupun akan disingkirkan. Okey. Okey, ini lagi peserta diwajibkan untuk memasang kamera untuk sudut pandangan yang ditetapkan penganjur. Pertemuan semua peserta di Zoom akan direkam untuk tujuan pemantauan dalaman yang terakhir panel. Rakaman tersebut akan dikeluarkan kepada umum. Tukar nama di Zoom mengikut nama di ini ketika kamu mendaftar nantilah. Bila di hadapan G,
gadget kamu nanti, ya, kamu akan buat semua ni, mendaftar. Ni tengok yang ke 9 untuk ke 10 ni ya. Berhak untuk mute dan keluarkan peserta daripada Zoom sekiranya bagi dapati mengganggu pelajaran pertandingan. Peserta juga nak mengikuti dan mengetahui garis panduan penetapan kedudukan paparan kamera di Zoom seperti berikut. Okey, tengok Zoom. Oh, ni gambar ni. Rakaman Zoom wajib memaparkan screen latest pada komputer, komputer riba, tab dan telefon pintar, sisi muka dan kedua-dua belah tangan peserta. Peserta perlu memastikan tiada gangguan luar semasa permainan berlangsung. Individu lain tidak dibenarkan berada dalam rakaman kamera di Zoom. Okey, nampak tu. Hanya seorang saja, yang peserta saja. Tengok ni, tidak dibenarkan. Kita buat macam ni. Perlu buat macam ni eh. Ini yang guna telefon pintar pun tak boleh pegang macam ni. Ini cara dia, tak boleh bermain apa chess yang sebenar pula sebagai panduan pula. Tidak boleh, dia kosong saja atas meja ni. Okay. Seterusnya, berikut adalah peraturan pertandingan di Lichess. Sila baca dengan teliti. 1 2 25 Mei 2022, Rabu jam 5 petang. Tengok, akan disampai di Telegram rasmi ke jalan. 3 peserta yang gagal bertindak untuk masa yang ditetapkan tidak akan dibenarkan untuk menyatakan pertandingan. Peserta wajib menggunakan akaun Lichess sendiri dan dilarang berkongsi dengan peserta lain. Peserta yang telah diban atau disikat oleh Lichess semasa kejohanan berlangsung dikira tersingkir ya terus daripada pertandingan. Berikut adalah perkara yang menjadi pencetus akaun Lichess disikat. Pertama, Lichess dapat menyesal peserta yang bermain di luar kebiasaan berdasarkan rekod permainan lampau. Kedua, Lichess dapat menyesal peserta yang menggunakan bantuan komputer. Tiga, Lichess tidak membenarkan peserta untuk mengawal keputusan perlawanan sengaja seri dan sengaja salah kalah kepada pihak lawan. Peserta perlu bermain dengan semangat pasukan yang tinggi. Peserta perlu bermain. Okey. Keputusan akhir dan aduan selepas pertandingan. Keputusan akhir pertandingan muktamad dan tidak boleh diubah. Aduan selepas pertandingan boleh buat dalam tempoh 24 jam ya, dan dikumpulkan secara rasmi melalui email kelab1skcl2@gmail.com. Perlu mengumpulkan maklumat aduan secara terperinci. Berikut adalah rakan pilihan SKJ akaun kita di Bandiskan. Pertama, pendaftar raya untuk berpihak lagi Chess. Peserta akan menerima hadiah sekiranya pertandingan sekiranya rayuan mereka diterima. Okey, teruskan lagi. 13, anugerah dan hadiah. Tengok Johan, RM100, piala dan hadiah istimewa penaja. Semua kategori ya, 8 kategori tersebut di atas. Ini 8 kategori. Naik Johan, ketiga, keempat, kelima dan sehinggalah semua pemenang dan peserta dapat sijil jumlah setiap kategori RM20,000 RM6,000 jumlah tu. Yang tak menang pun tak apa, dapat sijil ya, e-sijil. Ok, seterusnya hadiah pertandingan disumbang sepenuhnya oleh ini sumbangan. Perjanjian terhadap terma dan syarat. Sila baca perjanjian terhadap terma dan syarat.
penutup. Okey, pihak penganju amat mengharapkan bekerjasama semua pihak terutamanya para peserta bagi menjayakan kejuangan jatuh dalam talian ini. Melalui platform Reaches, penganju berharap supaya kejuangan jatuh ini dapat dijalankan dengan lancar dan adil kepada semua peserta. Semoga para pemenang yang dinobatkan dalam kejuangan ini terdiri daripada para peserta yang memiliki semangat kesukaan yang tinggi, iaitu bermain yang jujur dan menang atas keupayaan diri sendiri. Okay, seterusnya kita tengok manual Berhal 1 di dalam aplikasi Delimo. Saya telah masukkan semua info-info di dalam aplikasi Delimo. Okay, pertama sekali pada site Google ni, Google Search, typekan http://delimo.edu.my di sini. Bila keluar, ini paparan ni akan muncul. Tengah dua, klik log masuk. Yang ketiga, klik I agree to the term and condition. Klik here to login. Typekan ID Delimo anda di sini. Ini contoh. Contoh ya. Tekan next. Kemudian typekan password di sini. Tekan next. Nah, ini paparan yang seterusnya akan muncul. Dan klik masuk classroom. Langkah 5, klik sertai kelas. Masukkan kelas code di sini. Kelas code akan diberikan dalam WhatsApp nanti ya. Akan diberikan dia punya kelas code. Seterusnya klik join. Setelah menulis kelas code, klik join. Okay. Ini adalah kelas 1 yang telah disertai, yang telah saya hasilkan di sini. Boleh klik semua ni, boleh klik ya untuk mendapatkan info-infonya. Dua, klik site kejuangan 1 online 2022. Ini juga ada kalau nak tengok yang lepas punya apa, yang lepas-lepas punya kejuangan pun ada di dalam ni. Okey, klik kejuangan jatuh online 2022. Sebenarnya muncul yang ni, leches.org.freeonline. Boleh klik mana-mana site untuk melihat kandungannya ya. Kejuangan jatuh online ini, info kejuangan borang pendaftaran. Sini info kejohanan, yang ni pula borang pendaftaran dan koleksi online chest. Bila kita klik dekat borang pendaftaran, dia akan keluar macam ni. Ni pilih, buat pilihan ni borang pendaftaran masing-masing. 9 tahun lelaki, 9 tahun perempuan, 12 tahun lelaki. Klik, klik mana-mana yang yang disertai ya. Jadi kategori masing-masing ikut kategori ya. 12 tahun lelaki, 12 tahun perempuan. Klik mana anda punya kategori. Borang pendaftaran peserta lelaki bawah 12 tahun. Contoh, perempuan. Baca ni, sila baca dan fahami rejalan maklumat di bawah sebelum membuat pendaftaran. Ini tadi bahan yang di dalam aplikasi free online leches untuk kita memahami macam mana aplikasi free online leches. Boleh buat latihan di sini ya. Boleh bermain
untuk membiasakan diri sebelum perlawanan sebenar nanti melanjut. Kalaukah menaftar akaun di CES, okay, sekian, terima kasih daripada saya Fauzan bin Maknoh, penyelaras catu sekolah. Okey, selepas ini saya akan membuat tutorial bagaimana untuk melayari D5 ya, untuk mendapatkan info-info mengenai perihal catu tadi. Okey, sekian, terima kasih.